Sebelum kita lihat video ini, mari kita kembangkan channel ini bersama-sama dengan cara subscribe. Jika sudah, langsung aja kita lihat videonya. Halo kawan juru teknologi, masih bersama saya Fregi dari juru teknologi. Pada video kali ini, juru teknologi membawa kabar dari Oppo ya, yang resmi meluncurkan Oppo A15. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana, ada bumper dulu yang mau lewat. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, vendor asal Cina yaitu Oppo meluncurkan smartphone entry level terbarunya, yakni Oppo A15. Oppo A15 diluncurkan di India. Oppo A15 mengusung layar berukuran 6,52 inci dan resolusi HD+. Di bagian atasnya terdapat sebuah poni berbentuk tetesan air atau water drop. Untuk kameranya di bagian belakang, terdiri dari kamera utama 13 MP, kamera makro 2 MP, serta kamera depth sensor 2 MP. Sementara untuk kamera depan beresolusi 5 MP. Ada pula modul pemindai sidik jari atau fingerprint di bagian belakang ponsel. Untuk performanya, Oppo A15 ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio P35 yang dipadu dengan RAM 3 GB dengan memori internal 32 GB. Yang bisa diperluas hingga 256 GB menggunakan microSD. Oppo A15 ini juga memiliki baterai berkapasitas 4230 mAh dan mendukung pengisian daya cepat 10 watt. Di India sendiri, Oppo A15 hadir dalam dua varian warna, yakni warna hitam dan biru. Harganya dipatok di angka Rp10.990 atau sekitar 2,1 juta rupiah. Nah, itu dia kabar mengenai diluncurkannya Oppo A15 di India. Semoga saja masuk ke Indonesia juga ya. Sekian juru teknologi untuk episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Subscribe channel juru teknologi untuk mengetahui informasi terbaru seputar teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat teknologi, ingat juru teknologi.